catch 'em all. Oke guys, hari ini saya dapat terima kereta Ford Ranger. Isu kali ini kereta ini mempunyai masalah apabila tekan brake atau lepas brake ada bunyi, kata owner kereta ini. Jadi di sini kita harus cek bagian brake dahulu, oke? Seperti biasa kita harus cek terlebih dahulu ini kereta. Oke, tayar pun sudah naik. Sekarang kita boleh buka tayar dengan menggunakan box 21, oke. Sekarang tayar pun sudah buka, nampaknya di strata pun tidak berapa rata, sudah ditemukan, dan juga ada bekas gisiran besi. Jadi kita buka brake kaliper dulu, oke. Habis itu kita buka ini nut dan bawa center. Oke, brake pad pun sudah saya buka. Kamu boleh nampak nih brake pad masih tebal ya. Tapi apabila tekan brake ada bunyi. Jadi punca bunyi ini disebabkan ini yang saya tunjuk nih, ada bekas gisiran ya. Gisiran. Hal ini disebabkan diserotok tidak rata ya. Jadi ini akan menghasilkan bunyi. Gisiran di bagian tepi, jadi ini disrotok tidak rata. Oke, di sini saya akan tunjukkan cara selesaikan masalah ini supaya gisiran pada tepi brake pad ini tidak akan bersentuhan lagi di tepi disrotok. Oke, kita harus grind di siring brake padnya ya. Kita guna grind. Oke, brake pad pun sudah saya grind di siring. Di sini kamu boleh nampak, oke. Jadi tinggal kita pasang lagi, oke. Sebelumnya belum pun sudah saya grind. Oke, brake pad pun sudah saya pasang. Kamu boleh nampak di tepi brake pad ini tidak bersentuhan lagi pada tepi disrota ya. Kamu boleh nampak. Jadi apabila kita tekan brake tidak akan menghasilkan bunyi lagi ya. Sekarang kita pasang nut ya, kita ikat balik ini brake kaliper, oke.
rasa sampai sini sejak video saya kali ini dan perkongsian saya. Nanti kita jumpa lagi di video-video saya seterusnya, oke?